Saya Iskandar Zulkarnain bin Zainuddin. Saya berumur 26 tahun, berasal dari Muar, Johor. Telah bermain badminton pada umur 8 tahun, iaitu di Club Yap Brothers. Pengalaman saya pernah main di sukan si dekat Myanmar and then dekat Singapura. Persediaan ini tahun ni macam agak ada sikit terganggu sebab kecederaan saya. So saya harap saya dapat kembalikan ketegasan saya sebelum SEA Games ni lah. Saya harap saya akan dapat emas untuk kontinjen Malaysia lah pada SEA Games kali ini. Penonton dekat Malaysia agak supportif dengan saya. So saya harap dengan pertolongan diorang tu saya dapat lagi semangat lah daripada untuk dalam gelanggang. Rosliah Shim seorang yang kira legend juga sebab dia pernah menduduki ranking nombor 1 dunia. Kesungguhan dia, semangat dia memang tak boleh, tak ada ganti lagi lah pada saat ni. Memang dia, permainan dia rally player. So tapi different era dia dengan era kita dah lain. Sekarang kita orang main attacking, so agak different. So saya harap saya dapat mengulangi pencapaian macam dia juga pada tahun ini. Saya start mula bermain badminton pada umur saya 7 tahun. Umur 13 tahun, dekat situ baru saya start mula serius lah. Dan masa umur 13 tahun tu juga saya terpilih untuk mewakili negeri Kelantan. Okey, kalau ikutkan yang paling kemuncak pada tahun 2001, kerana ketika itu saya menjuarai terbuka Switzerland dan terus terbuka Jepun, dan juga ketika itu juga saya dinobatkan sebagai pemain nombor 1 dunia apabila memang nama saya tersenarai dalam skuad Sukan SEA. Jadi bagi saya tidak meletakkan sebenarnya kerana kecederaan yang saya alami. Memang ketika bermain masih saya merasai kesakitan, tetapi saya cuba bertahan kerana bagi saya ini adalah amat penting. Bukan kerana kedudukan saya berada di kemuncak, tetapi kerana untuk Malaysia. Okey, saya harap supaya Iskandar berikan 100% tumpuan dan cuba bertanya pada diri sendiri. Apakah yang dia mahu? Apakah yang anda mahu dalam kejohanan-kejohanan, bukan sahaja SEA Games tapi kejohanan-kejohanan lain? Kerana di situlah terletaknya keinginan kita, dan tidak mustahil apa yang anda lakukan penuh dengan keyakinan, semangat, insya-Allah kejayaan akan berpihak kepada anda. Harapan saya memang nak dapatkan emas untuk negara. Lagi satu, saya nak apa ni, macam budak-budak dulu, saya dulu tengok Commonwealth Games masa umur saya kecil-kecil kan, tengok semua orang main. Saya pun rasa macam nak main badminton. Saya harapan saya pun nak jadi macam idola bagi diorang juga lah.